Halo YouTube, kembali lagi bersama saya Adam. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk memasang teleskop Celestron PowerSeeker 114 EQ. Oke, mari kita lihat di sini. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah yaitu Anda perlu mengecek bagian-bagian dari Celestron PowerSeeker 114 EQ. Ini adalah sebuah teleskop. Anda perlu mengecek bagian-bagiannya seperti tripod, kemudian ini, kemudian ini adalah lensa dengan berbesar 4 mm, 4 mm. Kemudian ini adalah perlu lens. Kemudian ya eyepiece 20 mm. Ini adalah sebuah equatorial mount, Germany mount. Dan sebuah penyeimbang atau pemberatnya ya. Ini berat sekali ah. Dan ini dia nih. Hal-hal yang saya tunjukkan ini adalah hal-hal yang harus ada pada box atau box pada Celestron PowerSeeker 114 EQ Anda. Ya, dan ini adalah finder scope. Kemudian ini adalah tabungnya, teleskopnya, speaker 11 EQ. Dan ini. Oke, setelah semua kelengkapan dicek, kita langsung saja memasang Celestron PowerSeeker 114 EQ. Oke, kita mulai. Tripod. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memasang tripod. Dan ini, oke, pasang di. Setelah itu kita memasang ini. Ini adalah equatorial mount, Germany mount. Kita tinggal memasangnya ini. Rapatkan ya supaya tidak jatuh. Oke, setelah itu kita pasang ini supaya ini. Dan kita pasang ke berat ya, lewat berat ini. Nah, sudah kita sebar ke
kan. Ya. Setelah itu kita pasang nih, dan adalah alat yang digunakan untuk menahan teleskop kita. Ini lagi kemudian ada dua yang seperti ini pertama pagi. Antara ini dan ini harus sama. Kemudian jika sudah kita pasang teleskopnya. Oke. Ini adalah kucing saya. Kita rapatkan supaya teleskopnya tidak jatuh. Kita pasangkan ini. Setelah itu kita pasang finder scope-nya. Pasang finder scope di sini. Ini. Pasang di sini. Ini tidak ya, ah, tuh. Sudah adalah ini ya. Yang ini pasangkan di sebelah sini. Oke.
then this lens we put here. Okay, that's it. I hope it's help you all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. I hope this video can help you all to Celestron Power Seeker 114AQ. Okay, thank you for watching. Subscribe and like. Bye.